Gusti namo
Cuman syafaat kuburnya itu nanti di hari kiamat. Memang dalam dia jamin tahu illa bi ibni surat Yasin. Nanti kami sampaikan ya. Hikmah-hikmahnya apa dari kedua surat akhir surat Al-Baqarah dan surat ayat kursi kok surat Yasin. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ing pitutur ing omong. Ini Quran Jawa. Ing pitutur ing omong. Pitutur itu adalah kalimat-kalimat yang namanya al-zikr. Omong itu al-bayyin. Itu yang menjelaskan tentang sesuatu yang semestinya dipahami oleh kita. Kalau bahasa Qur'annya itu Syahrul Ramadhan Unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kitab-kitab sejak zaman Nabi Adam berupa Shohifah dan nabi-nabi yang lain, kemudian Nabi Daud ada Zabur, Nabi Musa ada Taurat, Nabi Isa ada Injil. Itu semuanya menceritakan hal-hal yang benar, hal yang baik, yang tidak bisa dirubah. Kalau nanti dirubah maka akan dibenarkan lagi dengan Shohifah. Dirubah, benarkan lagi. Sampai kitab Zabur, kitab Taurat itu membenarkan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, sudah jadi kebiasaan manusia ini kadang-kadang nafsiri sesuatu itu dengan berdasarkan pikirannya sendiri, dengan pengalaman sendiri, tidak ditopang dengan adanya wahyu. Katakanlah kalau wahyu itu sawai payu kena jalan tol. Mereka singgahi wong lanang dan naik wong itu ya gak ngerti jalan tol. Biasanya tidak hati. Nah, lalu dibenarkan sampai kitab Injil itu membenarkan sesuatu yang keliru dari kitab Taurat. Terus akhirnya ada penyerangan-penyerangan ini menurut kisah daripada orang Islam. Kemudian dibenarkanlah Al-Quran itu. Karena apa? Coba ya kita baca misalnya kalau tadi itu amanah rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'min kullun amanah billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang ajarannya itu berbeda. Semua itu sama. Maka begitu salah benarkan, salah benarkan, salah benarkan, salah dibenarkan. Itu yang namanya fitutur ikom, agar bisa kembali kepada ngenok. Itu bahasa Indonesia apa? Eh? Agar mengenok. Isa ngenok itu wah gila. Bahasa Jawa ngentas namanya, kadang ini ngobrol gak apa? Kunduran truk kadang bahasa Indonesia nya agar bisa om, bisa ngenok antara hati, pikiran, perasaan, dan kenyataan. Hati, pikiran, perasaan, kenyataan. Kalau ilmu itu ilmu kasunyatan, ilmu kasat tekuan, ilmu kawekasan, dan ilmu kasutapan. Semuanya ini bisa nok, bisa sama. Begitu ayat ini menyampaikan seperti ini, maka tafsirannya kayak gini. Dalam menafsirkan itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Sehingga di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ayat yang dibaca bolak-balik. Ini karena mesti ada kaitannya. Ini aturan di sini ini loh, ini loh. Sampai 30 juz. Susunannya seperti itu untuk mengembalikan, mengembalikan, mengembalikan seperti itu. Lalu ditopang dengan yang namanya sabda Rasul atau
hadis, perilaku Rasul, gunanya untuk ikhtong. Bagaimana caranya? Siroko Satrio Arani. Siro itu ya, ya kita semua. Kalau orang khutbah itu kan hadirin yang berbahagia. Kalau pidato ya para hadirin. Dan kesemuanya diperintahkan untuk selalu menjaga hati, pikiran, perasaan, dan kenyataan. Iwang lagi nanti berjalan nanti dipakai dia mulai gampang bila bani aneh. Soalnya tergalek paling kopi nanti tuh bangga ngabus. Ini sulit. Satrio, sat itu adalah 6, tri itu 3. Kemarin kami singgung ada kalimat tri pomo ya. Tri itu 3, pomo itu samarayogo. Menceritakan bagaimana seorang santri ingin mengabdi, yang ternyata di tengah pengabdian itu ada sesuatu yang tidak lurus. Kalau boleh saya ulangi, dalam sekar apa itu tri pomo itu pupuknya pupuk hidup. Rokya nino kampal prajurit, lamun bisa anulada keungini ceritane. Ini yang kalian tahu. Yuk bianiro, anak-anak, bocah-bocah, bocah-bocah itu apakah dia remaja atau pemuda yang belum dewasa hati, pikiran, perasaan, dan kenyataannya itu semuanya, termasuk yang ngomong ya. Yogo itu sesuatu yang diperayukan nih, yang diangkat derajatnya. Kalau bisa gitu, kita meneladani. Dulu ada sebuah cerita yang hebat. Siapa? Ambeliro Sang Prabu Sosok Brau Ing Maespati. Jadi Ambeliro, jadi andalan dari seorang raja yang bernama Prabu Arjuna Sasrabahu. Arjuna itu dari kata Arjuna, yang diharapkan oleh kita semua. Apa harapannya? Sosro bau. Sosro itu adalah 1000, bau itu banyak. Jika hendaknya bisa menjadi beribu-ribu air, mempunyai sifat seperti air yang jumlahnya beribu-ribu. Dia bernama air, tetapi ketika ia dikumpulkan dengan apa saja, maka dia tidak akan menampakkan diri seperti yang berada di depannya panjenengan. Itu ada air dicampur kopi, namanya apakah air kopi? Kan bukan. Mas, kopi mas. Campur jahe ya. Jenenge jahe, airnya hilang. Mungkin kalau kita mau jujur-jujur, dengan mesin apa pak? Kopi, dengan apa? Jahe, dengan apa? Kalau susu, pengen kopi, cari ke tunggu, kopi kelotak, jahe kelotak, susu ini saya bingung, nak mencari piye? Mak kelotak mau piye? Tapi ketika kita tanya, airnya itu enggak ada. Jadi saya oblok-oblok atau gudeg atau apa itu, dia tidak akan menampakkan airnya, enggak tahu. Padahal yang paling kebenten, yang menyebabkan sesuatu itu jadi baik, dinikmati, itu adalah air. Kalau saya kodok tren sebagai katalisator, sebagai orang-orang yang lain. Di dalam perut juga begitu. Kalau kita kekurangan air juga, barat. Bahkan
kebanyakan manusia dan makhluk lain itu diciptakan dari air. Makanya sosro bau. Sementara mohon maaf yang terjadi ya, yang terjadi itu kan kita kadang-kadang bukan lo gawe aku lah, tenang ya, karena aku lah tadi ya, aku cekok lah, bal kata, bal, oke sini, serut lah, niki nama niki, gawang ya, gawangan jamulan pulau niki wah, niki regane, wah, sokoy, nah gitu, kalau boleh dia sak ini, itu tulis Madein, Hartono, Madein, Kadungan, Madein, Adi Suceto. Ada bedanya apa? Nah, maka dia tidak akan tampak di situ. Air tidak akan pernah tampak. Sosro bau. Bagaimana kita menjadi beribu-ribu air? Kita berjasa, tapi tidak menampakkan jasa kita. Kita mempunyai sebuah pendapat yang kadang-kadang pendapat itu dimiliki diambil oleh orang lain karena kita nggak tahu apa-apa, berdiskusi dengan orang penting misalnya. Lalu pendapat kita dipakai. Kadang-kadang ya kalau kayak pendapat tuh kayaknya apa bagi ini ngomong-ngomong gitu. Nah, maka Arjuna sosro bau. Orang kalau bisa sosro bau, maka dia termasuk penguasa maes pati. Maes itu artinya memperbaiki, berhias untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya itu setelah mati. Siapa dia? Kateh Sugondo Lelabuhan Ibu. Namanya Kateh Sugondo. Su itu bagus, Gondo itu bau. Ya namanya harum. Nama aslinya adalah Bambang Sumantri. Namun dia ketika akan mengabdi menjadi Patih Sugondo pada Sosro Bau itu masih menampakkan keegoannya. Apa? Ego kok ego. Kalau ego kan belakang. Ini wong. Kayak ustaz. Mari kita masuk ke ustaz pakai dan. Kalau pakai ustaz itu urusan pantat. Ini ustaz artinya orang yang mengajar. Tapi kalau ustaz itu urusan mantan. Dan di sini juga ada kursi yang bisa kapan gue. Nah, dia ketika disuruh oleh Prabu Arjuna Surabau menuju ke Manggodo. Manggodo itu artinya dari kata monggo wonten odo-odo. Jadi setiap saat itu pasti ada peristiwa. Pasti ada odo-odo, pasti ada sesuatu yang menarik perhatian. Siapa yang buat odo-odo? Hanya dua. Itu Sak Dumuk Bathuk, Sanari Bumi. Sak Dumuk Bathuk itu wong wedo. Sanari Bumi itu adalah tanah. Pokoknya urusan lemah karo bathuk klimis itu wae. Apapun yang terjadi itu pasti akan dibelani. Nah, maka namanya itu Pak Dewi Citrawati. Dewi Citrawati, Citra itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat menyenangkan. Wati itu wanita. Jadi wanita yang menyenangkan itu siapa? Siapa wanita yang menyenangkan itu? Putranya Prabu Citrabondo. Citra itu adalah kedudukan. Gondo itu adalah sesuatu yang mengharumkan orang lain. Jadi orang yang adil, orang yang bijaksana, orang yang lomang, orang yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain. Bukan berarti dia tidak mau kalau dirinya itu juga butuh makanan, enggak. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 kan disampaikan. Dia ngerotot lagi. Gimana ya? Sing terusannya gue nek lali, gue pas rotot-rotot kali nanti. Surat Al-Qasas ayat 77. Nanti dicari. Jadi
bahwa kita itu segala sesuatu yang ada di dunia ini yang telah Allah berikan kepada kita jangan digunakan semata-mata untuk nuruti keinginan kita. Kalau nuruti keinginan kita berarti kita tidak bisa mengikuti kenyataan hidup. Kalau kita hanya menuruti berarti kita tidak bisa mengikuti apa yang jadi perasaan kita, pikiran kita dan kenyataan. Yang diikuti adalah hanya sebuah fenomena atau paradigma yang bersifat duniawiah atau sesuatu yang umurnya hanya sedikit. Itu makanya kalau Citra Gondo itu makanya dia mengumpulkan rajas berjumlah 100. Jawabnya begini, sing sapa wonge dadi pemenang di antara rajas 100 ini dialah nanti yang akan bisa mengambil anak saya Citra Wati. Betul, Bapak Sumantri wis pokoke perang tanpa tanding, nguruh tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, menang tanpa ngasorake, cara tanpa mangan tanpa bayar. Bing nguruh tanpa bolo itu yang kita ini. Kita ini seorang kan nguruh ke sini bareng kumpul wong akeh sebenarnya kita itu tidak untuk orang lain tapi untuk diri kita mencari citra, citra Gondo kita. Wah, citra kita ya, citra itu citra kita. Menurutku ya wangnya loh, ngilangi menurutku ya wangnya. Wah, asli angel pol. Wong nandur pedan yang pinggir, pakai itu tadi. Lalu sekti tanpa haji-haji, orang itu yang paling baik adalah apa adanya. Kekuatan manusia itu dimiliki atau potensial manusia itu dimiliki karena diasah oleh dirinya sendiri. Sekalipun orang lain itu punya peran, tapi kalau diri kita sendiri itu tidak mau mengasahnya maka nonsen. Potensi kita misalnya punya bakat dalam hal seni misalnya. Sejak kecil kita sudah latihan nulis, latihan nyanyi, latihan joget ya. Paling tidak latihan apapun. Nah nanti bakat-bakat itu kalau tidak dipoles oleh kita, walaupun orang lain ini dengan semaksimal mungkin mendidik kita untuk jadi gini-gini, maka tidak akan mungkin itu jadi. Karena semuanya itu datang dari diri kita, itu namanya nguruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji. Nah kalau ada yang sama kebetulan talentanya sama, maka kita ini sebisa mungkin kita menang tanpa ngasorake. Sebenarnya kita misalnya dalam sebuah festival, si menang itu sudah awal idri tapi si menangnya juri. Apalagi sama SMS, suaranya boleh tapi yang saya pakai nih panggung lah. Nah itu. Maka ketika Sumantri itu begitu, akhirnya dia bisa mengalahkan 100 raja, terus membawa Dewi Citrawati. Di tengah-tengah jalan muncul Sekar Gambuh. Ono pocapanipun ati guna ati kangatiko. Muncul sifat ati guna ati kang atiku. Ditanya oleh Prabu Arjuna, Bambang Sumantri wonten ketimbalan dawuh mimpang anggono perang nuninggi nitaaken dawuh lan di Dewi Citrawati paduka saged nampi Dewi Citrawati kalamunta paduka saged mimpang lamun to perang kaya dadalah nek metu njaba. Wah, itu ya. Perang ternyata kalah, Bambang Sumantri kalah, hukumannya mundak berat,
wajib disampaikan dalam surat At-Taharah. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Pembeli sapi, sapi sing piye? Sapi trek apa? Sapi piye? Ngangkel, jane kan beli sapi heeh kan ya wis. Tanpa syarat, tapi sapi yang bagaimana, 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 bagaimana. Walaupun jadi diberi apa, beri kemampuan yang lebih baik daripada umat-umat yang lain, orang-orang yang memang sukses betul. Bani Israel itu memang betul sehat, kan. Tapi tidak pernah dia itu yang namanya itu isah terima, isah nampak orang lain dalam dirinya. Dia merasa bahwa adikam, adikum, adikunum. Maka diberi suatu persyaratan yang lebih besar. Yowis, sehingga awakmu nek iso mindah taman serut dari neng segoro kidul sing dijogo karo Bathara Wisnu ana ing kene bakal tak tampa pasuyutan. Nah, ini kita juga begitu. Sesuatu yang sudah mudah yang ada di depan mata itu kok dandan. Wis syaratnya itu ya. Karena kesempatan itu hanya datang satu kali tapi bisa berkali-kali dengan syarat yang semakin lama semakin bertambah. Itu apa saja sekarang itu, dulu itu pendidikan sekolah itu pokok anak guru murid wis gedung masuk nilai iso metu ijin nasional. Sekarang ada NIB, ada OSS, kemudian gurunya harus begini harus linear. Dulu itu ada, dulu itu pokoknya S1 gak aneh, atau bisa ngajar gak apa-apa. Sehingga ada pendidikan agama jurusan olahraga, pendidikan agama jurusan bahasa daerah. Nah, uangnya PAI tapi ngulangnya bahasa daerah, ngulang IPA, ngulang apa, pokoknya penting bisa ngulang. Sekarang harus linear, ada namanya apa, sertifikasi apa ya? Sertifikasi sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu seperti itu, seperti itu. Padahal pada prakteknya linearitas itu sebenarnya kan tidak dipentingkan. Itu yang namanya sekti tanpa hati-hati, nguruk tanpa bolong. Nah, kalau ada yang linearnya sama, maka harusnya kita itu menang tanpa ngasorake. Ya wis. Jadi enggak boleh kita itu sakit hati, enggak boleh. Nah, kecaraan gimana ya? Ya sudah, enggak usah merasa sakit hati saja. Karena setiap orang tidak akan bisa merasa sakit hati kecuali dirinya sendiri. Dunane wong apa ae salah ya ben. Gusti Allah ora sare ya, ben ada wong jalu begitu. Maka nah, ketika sudah berhasil dia disebut sebagai Patih Sugondo karena bisa menjadi citra gondonya itu, citra kehidupannya itu sudah terlampaui. Itu yang namanya satrio. Bagaimana semangat satrio itu? Kudu anteng jak miko ing budi, ruruh sarta wasis ing samudayanipun. Kudu anteng artinya tidak mudah gumunan. Nek wong Jawa niku ora oleh gumunan. Wah, nang Jakarta ngene, nang Kediri melok ngene. Lah wong sing enak perkara ki ning Jakarta wong Kediri melok demo. Enggak bener itu ya. Ya wis, Kediri itu apa? Mana yang kita miliki? Kediri itu digali sebaik-baiknya. Wong masalahe ning Jakarta, perkara Jakarta, Kediri melok, lanjut melok, Blitar melok. Ini pikiran wong kuno seperti itu. Tapi enggak tahu kalau sekarang. Dan sebenarnya itu dulu sudah di apa namanya, sudah diprediksi ada sekar dandang bulu bunyinya begini. Semut nangrang ngendap droning keni, tikus jurut podo kegocekan, kucing jering kang munggoni.
sajroning geni. Apa mungkin gitu ya. Tapi sekarang mungkin. Karena semut sudah punya keberanian sehingga bisa ngendok ning jroning geni. Tikus padha kegojekan, kucing gering sing nunggoni. Sekarang wis kucing karo tikus wis. Tapi soalnya gede tikusnya karo kucingnya. Nah itu diprediksi. Zaman sekarang juga begitu. Masya Allah, gampang-gampang pimpinan dinya, pimpinan di ele-ele gitu. Terus dalam pakeliran itu dalam di gudulanan karo dagelanan. Wah ini orang tua itu gede-gede gede-gede. Tapi dalam-dalam yang lama kan gak mau. Dalam-dalam yang lama gak mau. Ya sebenarnya kok dagel-dagelo tapi ojo nyinggung aku gitu. Nah itu mohon maaf ya. Bukan kritik tapi ini ngomong. Ini ngomong. Jangan sampai semut ngarang ngendok jerone geni. Kemudian tikus padha kegojekan, kucing gering sing nunggoni. Ini artinya hal-hal yang dulu itu penting, sekarang dianggap tidak penting, dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Maka berkaitan dengan peringatan Rajabiyah, di mana sebenarnya Rajabiyah hari awal yang sampai tanggal 10 itu adalah Maulidur Rasul, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah di bumi ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab itu, ketika Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah itu berbulan madu, meneteslah komo atau sperma di dalam rahimnya Sayyidah Khadijah bersamaan dengan turunnya Nur Muhammad di muka bumi ini. Maka di situ ada tumpeng, mari kita bareng-bareng ya. Tumpeng itu artinya metu dalan sing lempeng. Nah, ora. Nah, metu dalan sing lempeng. Artinya itu tumpeng arep metu ndak lempeng. Mati giat deh. Sampai kan beda. Bedane sepur liwat karo wong arep liwat ya apa. Sepur liwat iki nek arep mandek kan jrek, jrek alon-alon. Nek wong wong arep liwat iki arep mandek mati giat deh. Sing nom-nom gak perlu begini. Nah itu tumpeng itu dalan sing lempeng. Insya Allah dengan tumpeng itu mari kita bersama-sama membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cara hasbunallah agar mengambil jatah, mengambil rampasan perang. Maka ketika datang ke situ, apa yang jadi kesepakatan awal ini berbalik, bahwa orang-orang Kufar membawa pasukan yang berjumlah 1000, sementara Nabi hanya diikuti oleh orang 313, sehingga terjadi sebuah ketakutan waktu itu. Loh, kok begini? Sementara yang 313 itu tidak membawa senjata apapun, membawanya hanya linggis, hanya tempat-tempat yang digunakan untuk membawa barang-barang, linggis, palu, arit, paku, mungkin kalau sekarang seperti itu, atau tali apa. Ya yang membawa pedang hanya beberapa. Nah, tapi ternyata orang-orang itu sudah siap dengan senjata yang kuat. Ini yang ditiru oleh orang Indonesia ya, ketika perang 10 November ini kan bacanya kan selawat, selawat Badriyah itu, salatullah, salamullah, ala tuha rasulah, salamullah, ala yasin Habibullah. Di situ ada kalimat tawassalna bismillah babil hati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri. Ya Allah, aku bertawassul pada Allah dan atas petunjuk rasulillah serta kehebatan para mujahid, yaitu para nabi, rasul, para aulia dan jasa-jasa ahli badar, maka kita akan mendapat keselamatan itu. Dengan hasbunallah wa ni'mal wakil itu kayak tangannya seperti digerakkan sendiri gitu.
perang sambil turun-turun hasbunallah hanya mahake serat ini oleh entasi ini oleh entasulah sikit. Makanya kalau ada orang tanya kok ngantuk itu sudah hal yang biasa. Wong perangnya sama ngantuk itu turun dengan hasbunallah hanya malah mahake kita hanya ngumpul bareng-bareng kok sampai ngantuk-ngantuk itu ya sudah hal yang biasa. Ngantuk kalau orang kan berkatnya pada lebih baik kok. Baru kata kau belar maut, lah berkaca seringnya maut. Itu sebuah ditambah hasbunallah ma'akil itu merupakan senjata. Lalu laqad ja'a akum, ya akhir surat At-Taubah dibaca lengkap. Apabila dibaca malam hari maka akan diberi keselamatan oleh Allah, tidak akan meninggal pada malam itu. Apabila dibaca siang hari maka diberi oleh Allah keselamatan pada hari itu, tidak akan meninggal di hari itu. Ini laqad ja'a akum, dulu pernah kami sampaikan ya. Jadi laqad ja'a akum. Lalu ayat kursi, kita mengharapkan kalimat pentingnya adalah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Sudah yang Al-Qasas tadi ketemu ternyata. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu gunakan untuk kehidupan yang lebih lama, tapi jangan lupa urusanmu di dunia. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya membuat kerusakan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan kita semuanya diberi kedaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan adanya tumpeng tumuju maling darane pangeran atau metu dalan sing mempeng innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.